Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, anak muda suaranya lebih sedap nih. Lu dikasih kopi nih semua. Udah, itu patutnya begini. Jalan-jalan ke kantor nyakal. Jangan lupa kalau merasa umat Nabi Muhammad dapat jawab salam dengan semangat. Alhamdulillah. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang malu-malu. Ada yang tahu? Adolfi kasih tahu dong kenapa mereka harus berganti. Dalam kehidupan perempuan itu, kekuasaan itu ada yang direbut dengan paksa, ada yang direbut secara Nah, kalau direbut secara etika, maka demokrasi atau berdemokrasi itu dipilih melalui apa? Jadi, ketika maka sesungguhnya politik itu apa? Ada yang tahu? Ayo, maju. Ini kuliah 2 semester nih. Ayo, ada yang ngerti politik? Jadi kalau begitu, kalau ada seni, apa yang dimaksud dengan budaya? Budaya lah. Budaya adalah suatu peninggalan dari suatu adat atau budaya atau peradaban manusia bangsa. Bagus, bagus. Ya semester 8 dong. Makanya dia bilang budaya. Definisi cara budaya adalah cipta, rasa, dan kasa. Salah satu rasa itu adalah cinta oleh si kamu merah itu adalah peradaban. Sila keempat Pancasila. Yang ditawain pemimpin yang hebat adalah tidak menertawakan pemimpin yang lain. Siap! Sila keempat! Tepuk tangan! Ragu-ragu, 50 ribu. Wah, tapi kan kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam. Jadi intinya demokrasi di Indonesia itu musyawarah. Thank you.
Baik, kalau terkait kesan dan pesan, saya mengapresiasi kegiatan ini. Harapannya memang kita bisa mengedukasi kaum muda kita untuk lebih mengerti dan memahami apa itu hoax, apa itu ujaran kebencian. Juga harapan saya ke depannya, mungkin kegiatan seperti ini bisa sering dilaksanakan supaya makin banyak elemen dan lapisan masyarakat kita yang teredukasi, sehingga tidak terprovokasi atau terpengaruh dengan hoax-hoax yang beredar di media sosial. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Sangat-sangat penting adanya kegiatan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol DKI berkaitan dengan pembekalan kepada para mahasiswa ya di beberapa perguruan tinggi. Yang pertama adalah ini bagian daripada upaya-upaya yang sangat positif dari pemerintah melakukan edukasi politik ya, sehingga mahasiswa, anak muda semakin mengerti tentang bagaimana berdemokrasi dengan yang baik ya. Yang kedua adalah terbangun kultur saling mengenal antar kampus, ini penting sehingga mereka bisa membangun networking untuk saling mencerap informasi dan pengetahuan, ya tentunya membantu pemerintah dalam rangka kemudian mensosialisasikan tentang aturan-aturan pemilu, ya undang-undang pemilu dan sebagainya, tentang parlemen, tentang kepartaian, dan pada akhirnya akan terbangun satu suasana kampus yang demokratis dan juga akan memperkuat proses demokrasi di Indonesia khususnya menghadapi pemilu tahun 2024. Terima kasih kepada Badan Kesbangpol, lanjutkan program ini sangat berarti dan berharga, apalagi pandemik akan segera berakhir. Terima kasih. Saya pikir acara semacam ini sangat penting, fungsional terutama untuk memperkuat kepedulian terhadap demokrasi dan politik di Indonesia, karena anak-anak muda adalah dalam konteks piramida penduduk Indonesia saat ini dan ke depan itu akan sangat strategis. Jumlahnya banyak, sehingga diperlukan bukan hanya bertemu, bersilaturahim, tetapi juga membangun kesadaran bersama. Ini bagian dari citizen care for political empowerment ya. Jadi anak-anak muda adalah sokoguru dari perubahan dinamika politik ke depan. Penyiapan mereka, baik knowledge, skill, dan sikapnya itu menjadi niscaya. Oleh karena itu, diskusi adalah pemantik kesadaran sekaligus model jejaring basis kampus, basis komunitas anak-anak muda itu diperlukan. Kesan saya kegiatan ini sangat menarik ya, terutama dalam konteks penyadaran politik berbasis warga. Pesan saya mudah-mudahan ini jauh lebih terintegrasi, bukan hanya parsial dan temporer 1-2 kegiatan, melainkan bisa dalam satu tema besar, apalagi ini jelang momentum 2024 sehingga kajiannya jauh lebih komprehensif, longitudinal gitu, dan itu melibatkan banyak stakeholder demokrasi antara anak-anak muda. Jadi pelibatan mereka bukan hanya sekedar di level knowledge, tapi juga skill dan membangun sikap terutama untuk penyiapan 2024, sosialisasi sekaligus membangun kesadaran politik partisipatoris, voluntaristik, dan itu kemudian basisnya adalah anak-anak muda yang bergerak, bukan anak-anak muda yang sekedar tahu, melainkan bergerak untuk perubahan. Demikian. Saya sangat mendukung Kesbangpol DKI melaksanakan kegiatan ini karena ini memberikan sebuah wadah bagi generasi muda, terutama bagi pemilih pemula, untuk mempersiapkan diri dalam konstelasi politik nanti ke depan, konstelasi politik tahun 2024. Tentunya mereka harus diberikan edukasi untuk dapat meningkatkan partisipasi politik, tentunya dengan cara beretika dan berbudaya. Tentunya kita sama-sama mengharapkan mahasiswa generasi muda mengambil peran dengan selalu mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa melalui Pancasila. Sekali sukses dan selamat buat Kesbangpol DKI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Amelia Putri. Saya dari Universitas Dharma Mersada. Kesan dan pesan saya setelah mengikuti kegiatan ini sangat luar biasa sekali. Saya ingin berterima kasih kepada Kaban Kesbangpol yang telah mengadakan acara ini dengan judul Peningkatan Etika dan Budaya Politik dalam Era Berdemokrasi. Semoga kedepannya dapat bertemu lagi dengan acara yang sangat hebat dan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, perkenalkan nama saya Rama Syaifana, biasa dipanggil Ivana. Saya dari Universitas Esa Unggul. Pesannya sendiri dalam acara kegiatan hari ini yaitu semoga kegiatan ini terus tetap berlangsung dan ikut menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi para mahasiswa. Dan kesannya sendiri kegiatannya sangat seru ya, materi-materinya juga sangat bermanfaat dan sesuai juga dengan peran kita para pemuda dan untuk negara, dan para narasumbernya pun orang-orang yang berkompeten pada bidangnya. Selanjutnya untuk penilaiannya sendiri, acara ini penilaiannya mungkin kalau di rating 1-10 9,5 karena tempatnya juga enak, pembawaan narasumbernya juga enak, mudah dimengerti, dan semuanya berjalan lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, kesan saya untuk acara tentang etika dan budaya politik ini sangat bermanfaat ya bagi generasi muda, terutama untuk kalangan mahasiswa, di mana kita perlu tahu bagaimana kita harus untuk berpolitik yang baik dan benar. Terlebih lagi, kita akan menuju Indonesia Emas tahun 2045, yang mana tentu sumber daya mahasiswa ini dibutuhkan untuk mencapai titik demokrasi yang tinggi gitu, selain daripada sumber daya manusia yang produktif. Lalu untuk pesan saya terhadap acara ini atau akan ada penyelenggaraan lainnya, saya harap terus diadakan karena ini sangat amat bermanfaat ya. Terlebih lagi tentunya banyak orang-orang yang gampang terkena hoax. Tadi juga ada pembicaraan mengenai hoax gitu. Itu tentu saja sangat bermanfaat, dan kalau bisa acara ini dapat disebarluaskan kepada rekan-rekan pemuda-pemudi di Indonesia lainnya. Sekian dari saya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Afwan Haulazami dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Terkait pesan dan pesan mengenai kegiatan ini merupakan satu hal yang menarik ya bagi kami, terutama dari mahasiswa, bisa diundang dan diajak untuk bisa berdiskusi dan mendengarkan dari tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh yang sangat luar biasa dalam kegiatan bagaimana kita berpolitik dengan etika dan berdemokrasi, terutama menjelang pemilu di tahun 2024. Merupakan hal yang sangat bangga bagi kami, terutama di mahasiswa, untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut, dan harapannya tentu ke depan dari Kes Bang Pol bisa mengikuti dan bisa menggiatkan acara-acara seperti ini, terutama di kalangan mahasiswa dan di kalangan pelajar, agar pengetahuan-pengetahuan mengenai politik dan kebangsaan bisa terus digiatkan dan bisa terus disalurkan, terutama kepada pemuda-pemudi di Indonesia harapan bangsa. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Niken dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Kesan saya untuk mengikuti kegiatan Kes Bang Pol ini adalah luar biasa sekali acaranya, dari pematerinya, isi materinya, bahkan dari susunan acaranya semuanya sudah baik. Saran saya agar tetap ditingkatkan lagi dan sering-sering ngadain acara kayak gini ya. Terima kasih. Baik, menurut saya acara kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa dan masyarakat sekitar, terlebih untuk info-info tentang hoax atau pemilihan umum untuk pemilihan kepemimpinan. Dan menurut saya untuk kedepannya lagi mungkin bisa diperluas untuk edukasi dalam kegiatan-kegiatan politik atau info berita-berita tentang politik, karena banyak masyarakat yang awam soal info terkait politik tersebut. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nada Atirah Aliati dari Universitas Bakri. Menurut saya acara ini sangat seru banget, terus juga sangat informatif bagi para mahasiswa-mahasiswa, dan bisa menjadikan wadah atau tempat untuk kita berdiskusi dan juga saling tukar informasi mengenai demokrasi saat ini, begitu.